Assalamualaikum geng, selamat malam. Saya nak lanjut sikit video yang saya rakam sewaktu saya pergi ke Telaga Air tempoh hari. Itu ada kita berada di Matang, di kedai Fukiao Cafe. Semua orang tahu kedai itu di kawasan Matang. Jadi kita bermula dari situlah. Itu video yang saya rakam, kemudian kita ulas. Itu perjalanan saya ke Telaga Air. Itu dah kedai Fukiao Cafe. Tanangga kedai itu memang legend, semua orang Matang tahu. Kita bergerak dari situ, kita nak pergi ke Telaga Air. Kita nak nangga apa yang di perjalanan di situ. Sepanjang perjalanan, tak saya cerita apa yang kita nampak. Itu ialah simpang traffic light dekat kampung Telaga Air ini. Kita kena hati-hati di situ kerana pernah juga berlaku kemalangan di kawasan itu. Jadi okey, saya dah keluar dari traffic light, saya terus menuju ke Telaga Air. Mungkin sebelah kiri saya tadi, saya pergi ke Runduk, sempat di Runduk. Mungkin sebelah kanan tadi, saya belok ke apa? Pergi ke Ling, pergi ke Bandar Baru Semayang. Itu jalan ke Telaga Air, geng. Jalannya terangga sempit, agak sempit, tapi tanya bagus. Tanya bagus. Cuma jalannya agak kecil. Kita lihat jalan raya agak kecil. Saya bercakap dengan guna dua bahasa. Saya campur bahasa Melayu, bahasa Melayu Sarawak, kadang-kadang bahasa Malaysia lah, supaya lebih faham. Okey, siapa-siapa yang free hari itu boleh join dengan saya lah. Nangga perjalanan kita ke Telaga Air. Itu jalannya lah. Kalau kita saya bercerita apa-apa yang ada di kawasan tu, memang kita nangga memang best. Macam best saja geng. Walaupun hari panas, saya pergi Ria hari cuaca panas, tapi suasananya best. Banyak pokok-pokok pisang pun kita nangga. Kita berjalan di atas gunung, seolah-olah tanah tinggi, kawasan tanah tinggi. Sebab di belakang tu ialah Gunung Sapi. Kita nangga di situ. Silap saya tadi, ada Kampung Selang Laut. Kampung Selang Laut dan Kampung Temenggong. Kampung Temenggong yang dulu kita jumpa lepas tu. Selama lagi sampai area Kampung Temenggong. Nangga geng, jalannya kecil. Saya pun jalan hati-hati juga timenya. Itulah rumah di kawasan tu, rumah jarang, agak agak jarang. Nangga rumah jauh, tapi selesa. Nangga suasana di situ memang selesa lah, sebab rumahnya jauh. Senang untuk adik kakak, senang untuk sesiapa nak bawa cucuk tanam, memang best kawasan tu. Tu mungkin kenderaan dari Telaga Air tu yang lalu di situ. Atas bukit ni naik atas gunung, kawasan tanah tinggi, memang best ni. Itulah suasananya, memang best. Memang pagi saya rasa memang sejuk kawasan tu. Okay, stay tune geng. Banyak bendera GPS yang saya tangga di situ. Lori besar pun ada. Dari sini lori pun saya sikit pastilah. Mungkin belah Selang tadi kali. Tu ada rumah orang besar macam saya tangga. Macam rumah kaca je. Geng. Mesti silap saya rumah bekas TYT kita. Tu Salihuddin kawasan tu. Kampung Temenggong tu. Area Kampung Temenggong. Banyak bendera GPS itu geng, gabungan Parti Sarawak GPS. Itulah jaya di pergi ke Telaga Air. Yang Telaga Air selalunya Sabtu Minggu memang ramai orang pergi, dan cuti umum pun memang ramai orang pergi, sedang membawa familynya. Tetapi oleh kerana pandemik waktu itu, pandemik 19, jadi orang nak pergi pun jadi serba salah. Sedang lebih suka memilih rehat di rumah aja lah, sebab kita nak kita jaga kita. Kita tak tahu pandemik di Sarawak COVID-19 itu terkejutan dengan 5,000 lebih. Kita pun sedang macam ni cara geng. Jadi kita jaga kita lah. Banyak bendera situ, sangat bendera Malaysia, bendera Sarawak tu. Bendera Malaysia, bendera Sarawak yang banyak digantung untuk musim kemerdekaan lah geng. Bulan kebangsaan juga, bulan merdeka kita. Banyak kereta pakai di tepi ni, kita nangga. Itu memang sidak nak rasmi perumahan, macam ada unit perumahan nak dijual tu yang saya nanggar lah. Komersial apa tu. Memang ada unit coconut. Ada coconut juga itu. Coconut shake ada juga situ kawasan tu. Memang ada lot perumahan saya nanggar sign notice ya. Mungkin naya lah. Pembukaan rasmi lah, buka rasmi lah. Itu ada coconut shake kawasan tu. Saya nanggar lemang. Lemang house pun ada. Siapa nak beli lemang, boleh lemang. Itu kawasan Temenggong ni, kawasan Kampung Temenggong.
rumahnya kacak. Sik lah tentu kacak, tapi sik yang susah okey, bagi saya okey, sederhana tu. Untuk dalam keadaan kawasan kampung tunggal kan, sama-sama. Okey, stay tune geng, terima kasih kerana masih bersama saya. Untuk perjalanan dari Matang tadi, dari kedai Fokiam Cafe tadi, kedai Lenger, saya nak pergi ke Telaga Air. Video saya stop di Telaga Air sekejap lagi. Besar rumah ya. Dalam tanah bagus. Atas bukit lagi. Itulah suasana kampung di kawasan Matang. Siapa yang belum pernah, siapa yang jarang pergi ke Telaga Air, pergi berjalan ke kawasan Matang, jarak kawasan ni boleh dihubungi melalui jalan darat. Jalan darat sekitar 20-25 km aja dari pusat bandaraya Kuching. Boleh sekitar 20-25 km. Memang best. Di Telaga Air kita nak ngail pun boleh, kita nak pergi, ada satu package yang membawa kita bersia-sia dengan RM50 aja geng. RM50 aja. Untuk 5 orang penumpang nyembak kita dalam 40 minit pusing-pusing Telaga Air ya. Kita dengan puluh satang besar, puluh satang kecil semua ada. Itu kampung Temenggong geng. Saya masih berada di kampung Temenggong. Itu SK Temenggong tu yang warna kuning tu. SK Temenggong. Package yang kata saya Telaga Air tadi memang untuk 5 orang lah naik pun. Ada nombor telefonnya saya diberinya. Siapa nak pergi dan siapa nak memancing pun boleh. Tu suruh tu yang kacak suruh tu. Suruh kampung Temenggong. Jadi untuk memancing tadi kita kena pun pergi ke sial lah. Kita nak dengan bot ni pakai kita besar ni. Bot nak pakai kita ya kena cas sewa lah. Biasanya memang orang pasang tu menurang pergi memancing di laut memang jarang mengecewakan. Sebab pergi ke satang, belum satang. Laut dalam. Dan botnya memang lekat dengan apa meter, apa nama kompas yang dapat nangai ikan. Ya, saya sebutnya kompas sejak lagi ni. Teknologi rumah dua tingkat tepi jalan tu. Itu masih dalam di kampung Temenggong ni. Perjalanan tu. Saya jalan waktu tu si laju. Saya si berani laju dan jalan kecil je lah. Jangan pergi sebab memandu tu hati-hati dari selain pada anggaran kita, anggaran apa yang berlaku di hadapan. Tapi asal hati-hati, anun timpang ke Telaga Air, geng. Sebelah kanan saya Telaga Air, menurus kampung Selang. Jalan lurus ke kampung Selang. Tu simpang tu, Selang. Oh, apa tu? Selang Laut. Selang Laut, saya masuk Selang Laut tu lho, Telaga Air. Ikmas pun ada. Semua ada di situ. Maknanya depan tu adalah kampung Selang Laut. Si Ugi kita orang ikut saya malam tu. Kita dapat langgar kampung Temenggong, kita dapat langgar SK Temenggong, kita dapat langgar kampung Selang Laut sebelum kita sampai ke Telaga Air. Tengok, tangga tak ada bahan ni, tinggi. Maknanya kita berjalan di atas tanah tinggi, kawasan gunung ataupun kawasan bukit tu. Gunung Serapi. Kampung Selang ni, Kampung Selang Laut. Banyak juga kawan saya di situ sebenarnya. Kampung Selang tu Halim, Halim dua alimah dari Badi. Pun kampung Temenggong tak meran dulu. Siapa lagi geng-geng saya? Sama sekolah Pink dulu lah. Oh, lain bukit jalan geng. Saya cerita Telaga Air ya. Telaga Air tu memang popular lah. Memang popular dari kalangan orang sekitar Kuching, Sarawak pun boleh. Memang yang popular. Bagi saya apabila sebut Telaga Air, ingat saya dengan pemain bola Sarawak. Pemain bola sepak Sarawak, lupa saya namanya. Dia memang lincah dulu. Lupa saya namanya, geng tak sarol lah. Itu masih Selang je kan. Kampung Selang Tabu kita. Sana ada pembangunan saya. Memang orang nak mula kedai makan. Kedai makan memang cun view-nya. Itu Kampung Selang tu. Kiri kanan Kampung Selang. Zamri Musidi geng. Yang soh tadi. Maaf Zamri Musidi. Maaf. Yang namanya tadi Zamri Musidi. Itu Kampung Selang. Oh kacak bendera. Memang kiri kanan saya Kampung Selang. Kampung Selang Laut. Langgar atas bukit jalan kita tu. Sudah nampak laut. Panas lah itu geng. Saya pergi panas lah. Itu video yang saya pergi, saya rakam. Rakam saya ulas kembali.
untuk kita kongsilah, kita kongsi bersama Asmadi. Kita ingin tahu lama sinangga kawasan tu oleh kerana susah nak keluar rentas daerah kita susah. Ada yang dari Johor kata 2-3 tahun dah sempat balik tu Terdah. Itulah peluang kita nangga kawasan tu. Perubahan sih ya, tentu banyak yang, tapi siapa sih pernah pergi, itulah jadinya. Kita rasa sekurang-kurangnya dapat lepas rindu kita. Di itu ada juga ikmas lain. Mesti silap saya ada ikmas kat lagai kan. Institut Kemahiran Islam Sarawak, ikmas. Hanya nun, di depan nun. Nun ikmas depan nun. Ikmas. Saya pernah khusus juga di ikmas dulu. Tapi sih bermalam lah. Saya pulang hari. Ayalah ikmas, bangunan ikmas. Dah lepas ikmas tu telah gaik. Dah si jauh lah kita tu. Si jauh kita telah gaik. Itu bangunan ikmas ni. Institut Kemahiran Islam Sarawak. Ikmas. Ikmas kecap. Alhamdulillah. Okey geng, ikmas geng. Selamat di sampai ke Telaga Ayat kita. Zamri Musidi, lupa saya tadi. Ya, saya sebut tadi. Pemain Sarawak yang lincah. Main kerek, wing kanannya. Saya selut dengannya lah. Badan si orang besar. Pendak kabarnya. Ini tu. Selamat saya dengar berita Zamri Musidi. Dia sih kenal saya lah. Saya kenalnya sebab dia memain Sarawak. Semoga dia sukses saja lagi. No? Selamat kita ke Kampung Telaga Ayat. Kampung Telaga Ayat itu adalah kampung nelayan geng. Majoritinya pekerjaan tradisinya adalah nelayan. Sebab kedudukannya di tepi laut. Memang di tepi laut berhadapan dengan kampung Sibol Laut. Adapun silatnya bekerja. Itu dah Telaga Ayat geng. Kampung Telaga Ayat. Video saya akan tamat di situ pula. Selamat geng, video saya tamat. Saya nak cerita tentang orang nelayan. Adapun silatnya ada bekerja kerajaan, kerja swasta. Ya memang biasa kita langgar lah. Pembangunan namanya. Kita dah sampai Kampung Telaga Ayat. Itulah Kampung Telaga Ayat geng. Rumahnya besar juga kampung tu sebenarnya geng. Kedudukan rumahnya agak jarang, selesa, mudah, besar. Masjid tu masjid Kampung Telaga Ayat. Penduduk situ majoriti Melayu Islam. Maka ada orang berjual di tepi tu pula. Memang makanan yang halal lah, fresh, makanannya fresh, makanan laut. Nak beli ketam, beli udang, memang di situ memang namanya terkenal lah. Sebab ada persatuan nelayan juga di situ geng. Okey lah geng, video saya tamat di situ aja. Pada ujung nun sudah kita dah sampai. Okay, terima kasih kerana sudi bersama saya. InsyaAllah ada masalah kelak kita akan mulah tempat lain lagi. Okay, terima kasih kerana support saya. Semoga perjalanan ini, perjalanan itu, kita happy dengan perjalanan itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.